Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa makunna li nahdadi laulani hadanallah Ashadu an la ilaha ilallah wahdaw la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Yang saya hormati Ketua PCPMI Tarakan Yang saya hormati Ketua PKC PMI Kaltimra Yang saya hormati ya, Segenap peserta Pelatihan kader lanjut PCPMI Tarakan Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati Pertama saya mengucapkan terima kasih Telah didaulat Untuk menjadi narasumber ya Di pelatihan kader lanjut ini Dan saya mohon maaf karena berbagai hal tidak bisa hadir langsung ke lokasi PKL, tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tidak mengurangi ya, substansi, dan e, semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas terdengar, sehingga proses transformasi pengetahuan ini e, bisa diterima dengan baik e, oleh seluruh peserta PKL. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Baik, ada dua slide yang tidak saya presentasikan ya, sahabat-sahabat sekalian. Pertama berkaitan dengan sejarah masyarakat Indonesia dalam analisis diskursus kolonial dan studi politik Indonesia. Ada beberapa pokok bahasan ya, ada empat pokok bahasan di slide pertama ini. Pertama pengetahuan tentang Indonesia, kedua tentang studi politik Indonesia, ketiga tentang Asia Tenggara dalam bayangan diskursus politik kolonial, kemudian yang keempat diskursus politik Indonesia kontemporer. Sebagai perwacana seperti ini, sahabat-sahabat ya. Jadi kalau kita lacak identitas masyarakat Indonesia sebenarnya tidak bisa terlepas dari fase sejarah masyarakat Indonesia, di mana sebelum kemerdekaan atau revolusi eh, 45 Indonesia itu sistemnya kerajaan-kerajaan, kemudian muncul ya, muncul era kolonialisme dan imperialisme. Banyak sekali negara yang pernah menjajah Indonesia, ada Jepang, Portugis, Hindia, Belanda, ya. Kemudian negara Amerika secara tidak langsung juga menjajah Indonesia sampai pada fase kemerdekaan rezim Orde Lama 17 Agustus 45 sebagai puncak dari perlawanan terhadap kolonialisme sampai kepada era rezim Orde Baru dan Orde Reformasi sampai hari ini. Nah, kepentingan dari materi ini sebenarnya adalah untuk melacak ya. Melacak sebenarnya identitas masyarakat Indonesia sekarang itu seperti apa? Kemudian setelah kita mampu mengetahui identitas masyarakat Indonesia secara umum, bagaimana pandangan ya secara ideologis perspektif PMI melihat identitas masyarakat Indonesia. Kemudian ada fakta bahwa selain fase ya fase perkembangan masyarakat Indonesia, fakta negara Indonesia adalah negara yang uh, plural ya, ada pluralisme dan ada multikulturalisme. Pluralisme berarti multi agama, ada enam agama yang diakui oleh Indonesia dan juga multi e, kulturalisme. Artinya adalah Indonesia terdiri dari ras, etnik, bahasa, warna kulit ya, kemudian suku. Ini yang saya maksud sebagai Indonesia memiliki identitas pluralisme dan multikulturalisme. Sebagai perawasan akhir, di tengah-tengah e, pudarnya ya identitas masyarakat Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya munculnya perlawanan terhadap ideologi Pancasila, golongan ekstrem kanan, kaum fundamentalis, kaum revivalis, kaum ekstrem kanan yang ingin menghentikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Selain itu munculnya banyak gerakan separatisme. Timor Leste menjadi bukti barangkali gerakan separatis yang tidak bisa dicegah. Kemudian identitas masyarakat Indonesia juga diancam ya oleh perkembangan era teknologi informasi. Di mana mungkin banyak kalangan masyarakat, kalangan muda yang mulai kehilangan identitas budaya, identitas pengetahuan, identitas ideologi Indonesia. Selain itu, sebenarnya kalau mau kita lacak lebih dalam juga sebagai perawacana, Sejarah masyarakat Indonesia, apabila kita mencari identitas juga munculnya ancaman perkembangan e, infrastruktur misalnya atau ini ya Indonesia kan menginginkan menjadi negara maju, dibangunnya infrastruktur kemudian yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tergusur misalnya, kemudian betapa kaya Indonesia di mana memiliki banyak sumber daya alam. Namun eksploitasi oleh investasi asing, kaum berjuasi internasional, atau kekuatan korporasi internasional ini juga mengancam ya kedaulatan pangan, kedaulatan agraria, kedaulatan hukum uh, masyarakat Indonesia. Nah dari perwacana ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kita harus melacak ya melacak identitas masyarakat Indonesia pada fase yang paling awal. Oke. Okay ke slide selanjutnya. Pertanyaan yang paling penting ya, uh, di slide selanjutnya ini. Pertanyaan paling penting dalam arkeologi ya, arkeologi atau diskursus melacak identitas bahwa uh, genealogi kita melacak genealogi itu butuh alat namanya, butuh perangkat teori, butuh perspektif, butuh diskursus. Kemudian kalau arkeologi adalah bagaimana pengetahuan itu mampu melacak ya, mampu melacak identitas. Kemudian kita bisa mengasumsikan sebenarnya pengalaman masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman, di mana ada kerajaan, kemudian di mana ada Islam Nusantara itu bagian dari kondisi yang seringkali direduksi pada masa sekarang dalam arti banyak kelompok ya yang mengatakan sejarah penyebaran Islam Bali Songo itu fiktif misalnya ini juga merusak ya merusak identitas ya sejarah masyarakat Indonesia di mana setelah berakhirnya fase kerajaan munculnya apa kekuatan Islam yang menyebarkan Islam Nusantara di mana banyak situs-situs ya yang itu menjadi identitas masyarakat Indonesia di, dikaburkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Ini yang saya maksud bahwa diskursus ya, diskursus mendalami arkeologi masyarakat Indonesia itu juga penting. Di Indonesia itu ada candi-candi, warisan Hindu Buddha, kemudian ada makam-makam para ulia penyebar agama Islam, ada identitas ya. Ada perkawinan identitas Indonesia dengan sejarah masa lalu. Ini yang saya maksud sebagai arkeologi diskursus identitas masyarakat Indonesia. Oke. Selanjutnya kolonialisme ini perlu perlu saya sampaikan di, di slide selanjutnya. Kolonialisme di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Telah menciptakan produksi identitas. Sebenarnya, uh, produksi identitas, produksi ruang yang tidak bisa dilepaskan dari masa kolonialisme dan imperialisme, bahwa kebijakan dan praktik politik negara-negara penjajah waktu itu tidak hanya mendorong penciptaan praktik yang spasial. Uh, spasial ini artinya... Masyarakat itu ada yang mengurusi perkebunan, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi kelompok intelektual. Sebenarnya identitas asli masyarakat Indonesia itu apa? Nah, pada fase kolonialisme contoh ya pada waktu itu ada perkebunan di mana buruh-buruhnya dari masyarakat Indonesia atau ada kelompok aristokrasi Jawa yang diperalat oleh Belanda. Ini menciptakan rekayasa pendisiplinan sosial, produksi berantai, dan sistematika kehidupan Indonesia yang selalu terus-menerus terjajah. Intinya begitu. Jadi, efek dari praktik kolonialisme Eropa, baik pada fase kerajaan, waktu itu kan sudah masuk ya penjajahannya, sampai pada fase kemerdekaan, ini sebenarnya menciptakan rekayasa masyarakat Indonesia yang dikhawatirkan bahkan melepas identitas masyarakat Indonesia. Artinya praktik kolonialisme itu menciptakan pengaburan identitas. Oke, di slide selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, pada abad ke-15 ya, pada abad ke-15 dan abad ke-16 itu pedagang Eropa sudah datang ke wilayah Asia Tenggara. Hmm pedagang Eropa sudah datang ke Asia Tenggara. Ruang yang dilintasi oleh pedagang ini dipetakan tergantung kepada angin pada waktu itu. Angin, kemudian alat navigasi yang mampu membawa mereka ke belahan dunia. Nah, ekspansi perdagangan Eropa di Asia Tenggara sampai pada abad 17-18 ini menciptakan konflik ya sesama pedagang dengan penduduk asli terutama di Indonesia. Sahabat-sahabat ingat VOC ketika tahun 1799 ini mengalami kebangkrutan ya hutang aset kepemilikan yang diambil oleh pemerintah Belanda. Nah, Hindia Belanda pada abad ke-19 kembali memperkuat cengkeraman kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mereka misalnya kalau di sepanjang Jawa itu membuat ini ya, Jalan Dendles membuat di pesisir selatan juga ada Jalan Dendles, kemudian membuat uh, rel kereta api untuk me memperlancar ya perdagangan mereka. Pada waktu itu, mereka apa namanya mengeksploitasi ya sumber-sumber agraris Indonesia semacam teh gitu ya, kemudian uh, apa tebu untuk menghasilkan gula kemudian rempah-rempah di Sulawesi, di Kalimantan, termasuk Belanda juga membuat rel kereta api di sepanjang Sumatera, berikut mengeksploitasi sumber-sumber agrarianya. Nah ini yang saya, saya maksud sebagai kalau kita melacak identitas masyarakat Indonesia sebenarnya negara agraris begitu. Indonesia itu negara agraris. Kepentingan negara Eropa melakukan ekspansi kapitalisme dengan ide kolonialisme dan imperialisme adalah untuk ya menghisap kekuatan ekonomi Indonesia. Oke okay, next next ya sambil ngerokok ya sahabat ya. Hmm, 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 hmm. Mudah-mudahan bisa di diikuti dengan baik ini. Saya bicara apa penalaran sejarah ini. Menurut ReClave, ReClave menulis buku ini, ya, "Sejarah Indonesia Modern", buku babon tentang identi, apa ya, sejarah Indonesia. Itu "History of Modern Indonesia" yang ditulis pada tahun 1981, menegaskan bahwa praktik kolonialisme ini, ya, ini berimplikasi secara tidak langsung kepada penduduk lokal. Nah, yang dibangun oleh VOC dengan cara apa mereka melakukan kolonialisme? Caranya agar berhasil adalah dengan mengkooptasi aristokrasi Jawa. Contoh kalau di Yogyakarta itu negara Mataram Islam yang melakukan perlawanan terhadap Belanda itu pecah, dipecah. Jadi ada politik adu domba, nah, ada politik adu domba dalam uh, menggerus ya, menggerus. Persatuan dan kesatuan Indonesia juga dalam rangka memperlancar ya memperlancar uh, kepentingan kolonialisme dan imperialisme mereka. Ada juga sejarawan pada era kolonial ya, Alno dekat Angelino berpendapat bahwa praktik kolonial pada abad 19 ini merupakan bukti meningkatnya kesadaran akan kewajiban moral terhadap penduduk yang dijajah. Jadi walaupun ya dalam, kalau kita melacak sejarah masyarakat Indonesia, walaupun mereka berkepentingan melakukan kooptasi terhadap aristokrasi Jawa, menghisap kekuatan ekonomi, negara Belanda pada abad ke-19 itu memiliki kesadaran bahwa mereka tidak hanya menjajah. Ini yang dimaksud dengan politik etis. Edukasi, transmigrasi, dan irigrasi. Tapi politik etis ini, tidak serta-merta mereka ingin mendidik masyarakat Indonesia ya. Justru dengan melakukan politik etis mereka semakin memperkuat cengkeraman kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mereka dididik untuk mengabdi. Mereka di apa? Di, disebarkan nah yang namanya transmigrasi untuk apa? mengelola mengelola rempah-rempah atau eh, apa namanya aset-aset agraria yang ditanam entah itu teh, entah itu rempah-rempah, karet, dan berbagai aset sumber daya alam untuk kepentingan mereka. Tidak boleh dilupakan bahwa kapitalisme akan mengalami perubahan bentuk dan jangkauan yang lebih global. Nah, ini bagian dari sejarah yang harus kita lacak, next ya. Jadi, munculnya identitas Indonesia di era kolonial merupakan perubahan hakikat identitas. Jadi identitas masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kolonialisme, imperialisme, kooptasi, ya, dipecahnya kekuatan kerajaan, ekspansi kapitalisme yang masif, kemudian dipengaruhi oleh administrasi kolonial dan kebijakan kolonial pada waktu itu, terutama dengan Politik etis yang namanya edukasi itu kan edukasi berkepentingan ya, untuk mendidik Indonesia tapi untuk mengabdi pada mereka. Jadi, kolonialisme di Indonesia ini adalah penjajahan yang berkedok moral dengan politik identitas atau politik etis. Jadi, menciptakan identitas baru sebagai masyarakat yang terjajah. ...inlander terpuruk terbelakang. Next, ya. Kapitalisme kolonial ini uh, menciptakan gerakan ganda. Ini, ini yang harus kita lacak, ya, di PKL ini, ya, teman-teman sekalian. Kapitalisme di era kolonial itu menciptakan gerakan ganda. Yang pertama adalah mereka ingin menciptakan... ...teritorial, ruang kultural, ya di mana teritori dan ruang kultural atau identitas kultural masyarakat Indonesia itu berusaha untuk dihilangkan. Bahkan Indonesia harus memiliki identitas baru sebagai negara yang terus-menerus dijajah dan terbelakang. Kalau dalam kajian postkolonial namanya masyarakat mimigri. Masyarakat yang terbelakang, inlander meniru tapi tidak akan pernah sama dan selalu terbelakang. Kemudian masyarakat budak, gitu. Masyarakat budak, dan ini diciptakan by desain oleh kekuatan kapital kolonial, terutama adalah Hindia Belanda. Nah, pada akhirnya uh, ini kekuatan produksi kapitalisme oleh negara Eropa dihisap begitu kuat sehingga masyarakat Indonesia tidak mampu mengontrol kekuasaan secara kepemerintahan dan tidak mampu mengontrol kekuatan ekonomi Indonesia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada tahun uh, contoh ya di, uh, slide selanjutnya, sahabat. Waktu itu saya pernah ke Banten ya, ke Banten, ke Lebak, kemudian ke museum ya, museum di Jawa Barat itu, di, di Banten, maaf, di Banten, saya ke museum dan mencatat ada tahun pentingnya dalam sejarah masyarakat Indonesia itu. Belanda pada tahun 1830 sampai 1870 memperkenalkan sistem tan tanam paksa. Jadi hampir sepanjang Jawa dari Banten sampai Banyuwangi, Kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, ketika pasca transmigrasi, mereka itu dipaksa untuk menanam, tapi untuk kepentingan mereka. Nah, Clifford Geertz sebagai antropolog ya, yang melakukan penelitian di Indonesia, berpendapat bahwa tanam paksa ini adalah kepentingan untuk memobilisasi atau melipat gandakan. Jumlah pekerja demi kepentingan akumulasi kapital atau penciptaan modal secara tidak langsung sebenarnya identitas masyarakat Indonesia yang seharusnya mandiri. Ini dikebiri, dikebiri, diperbudak eh, dengan sistem tanam paksa. Hmm. Kalau Jepang waktu itu namanya Romusa, ya Romusa. Nah, studi politik Indonesia ini, sahabat, next, sahabat, sahabat, next. Hmm. Dalam studi politik Indonesia, ada paling tidak uh, tiga hal penting, ya. Ada tiga hal penting yang berpengaruh bagi identitas sejarah masyarakat Indonesia. Tiga faktor itu adalah: yang pertama, identitas masyarakat Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh fase kolonialisme dan imperialisme. Ini jauh, ya, jauh sebelum revolusi kemerdekaan 45. Hmm. Kemudian yang kedua, setelah terkonsolidasinya kekuatan intelektual di Indonesia, pada waktu itu ada Hosok Raminoto di mana punya murid para pendiri bangsa ada Soekarno, Syahrir, ya, Tan Malaka, Haji Agus Salim dan berbagai tokoh pendiri bangsa. Ini terkonsolidasi, ini pasca perang dingin, Pasca Perang Dunia Kedua antara tahun 39 sampai 45. Ini jadi eh, apa ya kondisi Perang Dunia ini juga berpengaruh bagi kekuatan Indonesia bahkan pada waktu itu uh -uh. Indonesia memanfaatkan untuk mengkonsolidasi kekuatan Asia Afrika semua negara-negara yang terjajah. Jadi ini ya, fase kedua ya. Jadi diskursus Sejarah masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh Perang Dunia, terutama Perang Dunia Kedua, yang mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia dan berimplikasi kepada identitas dan sejarah masyarakat Indonesia. Kemudian, yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa identitas keadaan Indonesia, sistem ekonomi politik Indonesia ini, dipengaruhi oleh campur tangan dan peran Amerika Serikat. Bahkan uh, saya kira diyakini oleh banyak peneliti, banyak periset, banyak intelektual. Revolusi 65, ya revolusi 65 itu aktornya juga uh, Amerika. Kemudian pelengseran Soekarno dibunuh dengan sistematis itu, itu juga pengaruh saya. Kemudian eh, apa tumbal ya? Tumbal kelengseran Soekarno di mana Freeport dikuasai oleh Amerika sampai hari ini juga tidak terlepas dari Amerika. Artinya saya ingin mengajak teman-teman membaca apa ya? Membaca identitas atau sejarah masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif. Tidak hanya membaca Indonesia itu multi etnis, multi ras, tapi Indonesia lahir ya, dari sejarah kolonialisme dan imperialisme, dari sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Indonesia eh, apa namanya? tidak bisa lepas dari konstelasi perang dunia kedua. Kenyataan ini ditandai ya bahwa eh, ketika eh, apa namanya? sosialisme hancur ya di Uni Soviet, kemudian diambil alih oleh kekuatan kapitalisme di Eropa dan Amerika ini berimplikasi kepada sejarah masyarakat Indonesia pada fase imperialisme dan kolonialisme. Ya, kemudian selanjutnya hmm. slide ke-11 ini ya, selat ke ke-11. Ada buku sejarah juga ya, Buku sejarah yang sangat kredibel ditulis oleh George Kahin ya bukunya berjudul uh, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia Kahin itu melakukan riset melakukan riset bahwa ruang uh, identitas masyarakat Indonesia dalam diskursus politik uh, sosial politik Indonesia. Ini lama sekali dijajah oleh kolonial kan, kemudian memunculkan bangkitnya nasionalisme Indonesia. Nah, setelah kita melacak uh, fase imperialisme dan kolonialisme, sebenarnya pencarian identitas atau pencarian kemerdekaan dan bangkitnya nasionalisme di Indonesia ini faktornya apa saja sebenarnya? Sehingga sekarang kita menikmati kemerdekaan, walaupun kita belum merdeka 100% kata Tan Malaka itu. Pertama adalah runtuhnya kekuatan ekonomi politik kolonial. Hmm. Runtuhnya kekuatan ekonomi politik kolonial ini tidak terlepas dari perlawanan kita terhadap mereka. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Uh, semoga masih konsentrasi ini. Jadi bangkitnya nasionalisme Indonesia tadi disebabkan oleh runtuhnya kekuatan ekonomi politik kolonial di mana ada perlawanan sistematis dari Indonesia yang kedua ada perubahan sosio psikologis terutama kekalahan Jepang pada waktu itu kemudian ada distorsi hubungan sosial akibat kolonialisme dan tumbuhnya kesadaran politik dan kebijakan pendidikan kolonial Belanda pada pribumi jadi politik aktif satu sisi mereka ingin mengkooptasi ya tapi Indonesia memiliki kesadaran Ketika mereka belajar, mereka juga tidak mau ditindas terus-menerus oleh Belanda pada waktu itu. Berdasarkan analisis Kahin, empat ya, faktor di atas ya, bahwa eh, identitas masyarakat Indonesia hmm, dalam sejarahnya dipengaruhi oleh dua faktor paling tidak. Yang pertama adalah sentimen anti kolonial. Ya, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, kita memiliki kesadaran untuk melawan mereka. Yang kedua, munculnya kesadaran nasion atau kebangsaan, terutama adalah ketika para pendiri bangsa ini uh, melacak identitas di mana ada kesada ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang sangat besar uh, sebagai cikal bakal dari Negara Indonesia, maka sahabat-sahabat sekalian, di slide terakhir ini, ya, slide ke-14 ya, dalam diskursus politik Indonesia yang kontemporer, uh, identitas masyarakat Indonesia ini dipengaruhi oleh kekuasaan dan dominasi, di mana harus dibangun ideologi. Uh, kemudian, munculnya sejarah, masuknya Islam di Indonesia, munculnya kekuatan politik di mana ada partai-partai waktu itu ada PNU, PKI, PNI aja ya, munculnya kekuatan politik Indonesia kemudian kesadaran untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dan kekayaan budaya di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian peserta PKL yang saya hormati pada bagian ini kita lebih dalam ya memahami apa yang dimaksud dengan uh, sejarah masyarakat Indonesia beberapa hal yang kita kaji ada enam hal ya saya sampaikan secara ringkas ini warisan kerajaan Nusantara warisan kolonial watak dan nalar perilaku masyarakat pola gerakan sosial pengaruh kolonialisme dan ruang strategis gerakan PMI dalam kenyataan sejarah masyarakat Indonesia atau apa sih yang paling apa yang perlu dilakukan secara strategis oleh PMI dalam kenyataan sejarah di Indonesia oke bangsa Indonesia ini memili sebenarnya memiliki identitas ya, next ya, memiliki identitas dan kebudayaan yang tinggi. Indonesia membuktikan memiliki peradaban, memiliki ketatanegaraan, memiliki pengetahuan, memiliki teknologi, kemampuan dalam perdagangan dan pertanian yang tinggi pada masa-masa kerajaan. Sejarah bahkan mengajarkan bahwa Uh, kita perlu ya menggali identitas peradaban uh, masyarakat Indonesia. Kemudian contoh ya beberapa kerajaan yang sangat tinggi next dalam sejarah Nusantara ini ada negara Majapahit, Sri, Sriwijaya, negara Mataram, Galuh, Samudra Pasai. Kalau di Kalimantan tentu adalah negara Kutai ya Kutai Kertanegara. Kalau kerajaan terbesar di Sumatera ada Sriwijaya ya, di Jawa itu ada Majapahit, Mataram, Galuh. Kalau di Kalimantan ada Kutai sampai kerajaan. Kalau di Sulawesi ada negara apa? Ada kerajaan Bone, Ternate, Tidore gitu. Hampir semua pulau itu ada kerajaan-kerajaan besar. Demikian juga dengan tokoh-tokohnya sekalian. Contohnya adalah Pangeran Diponegoro Sultan, di Jawa ya, Sultan Hasanuddin di di Sulawesi, Raja di Sumatera, Raja Kutai di Kalimantan, Samratulangi di daerah Sulaw, apa, daerah mana Sulawesi bagian Manado, Cudnyadin di Aceh, Raden Intan di Lampung, Pangeran Suryanata di Banjar Kalimantan, semua pulau Indonesia itu memiliki kerajaan besar, berikut tokoh-tokoh perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Bahkan sekali lagi identitas masyarakat Indonesia itu tidak bisa terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kaum penjajah next ya. Kaum penjajah tentunya sangat sadar bahwa kolonialisme Pergerakan antikolonial Indonesia, erat kaitannya dengan sejarah kesadaran terhadap budaya dan kerajaan-kerajaan Indonesia, maka apa yang dilakukan oleh, oleh penjajah pada waktu itu adalah ini: ya, meng, me, me, melakukan politik adu domba, David and Impera. Kalau kekuatan-kekuatan kerajaan ini tidak bisa dihancurkan tidak bisa diadu domba mereka tidak bisa me, apa namanya mencengkeramkan ya kekuatan kapitalisme dan kolonialisme Indonesia maka pada tahun 1908 jadi 150 tahun lah kurang lebih sebelum kemerdekaan para intelektual Indonesia ini menggerakkan ya menggerakkan pemuda menggerakkan para buruh untuk melakukan gerakan anti kolonial karena mereka sadar akan sejarah kekuatan kerajaan-kerajaan jadi uh, ke identitas masyarakat Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari uh, menyambung kembali akar sejarah dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia mereka next ya mereka menyadari sebenarnya bahwa Ketika Indonesia selalu menjadi budak bagi kolonialisme dan imperialisme, mereka akan terus-menerus terpuruk. Di dalam kesadaran nation state kita terkandung sebenarnya nilai-nilai budaya, tradisi, sistem politik, ketatanegaraan sebagai dasar dari bentuk masyarakat Indonesia. Hampir semuanya diambil dari bahasa-bahasa Sanskerta bahasa-bahasa kerajaan misalnya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ya. Itu semuanya term ya, term-term yang diambil pada masa kerajaan. Bhinneka Tunggal Ika itu masa kerajaan Majapahit. Hmm. Merah termasuk identitas bendera Indonesia itu juga diambil dari sejarah kerajaan, merah dan putih gitu ya. Kemudian simbol Pancasila eh, apa namanya? Eh, Garuda itu juga diambil dari dari hewan ya hewan sakral pada masa kerajaan nah ini jadi tidak bisa identitas masyarakat tidak bisa dilepaskan dari uh, spirit perlawanan kerajaan-kerajaan beserta tokoh-tokohnya untuk melawan kaum menjajah pada waktu itu jadi slide selanjutnya ya slide ketujuh ini identitas Indonesia sangat lekat dengan budaya kerajaan tradisi lokal kesenian cagar apa namanya uh, spirit, ya? Spirit perlawanan di Indonesia. Oke, okay. selanjutnya, uh, uh, slide ke 10 ya. Slide ke 10 yang tadi saya lewati, slide ke 10 sahabat-sahabat. Nah, ini, ini, ini. Kalau kita membaca, ya, krisis bahasa Indonesia yang terjadi saat ini sebenarnya berpangkal dari hilangnya sumber pinjakan otentik masyarakat antropologi masyarakat Indonesia karena sumber-sumber otentik -sumber tadilah yang akan menjadi pijakan dalam merespon perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas nanti akan kita sampai pada identitas keislaman Indonesia ya ini saya memperkuat bahwa Indonesia tidak bisa dilepaskan identitasnya dari sejarah kerajaan, dari sejarah budaya, dari sejarah perlawanan. Begitu. Oke. Okay. Selanjutnya. Akar budaya Indonesia, uh -uh. akar budaya Indonesia ini menurut para pemikir Islam Nusantara ya atau sejarah Indonesia otentik ini bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya memiliki akal, memiliki kemampuan peradaban, ya. kemudian memiliki rasa persekawanan dan gotong royong, serta memiliki spiritualitas, memiliki tradisi agama yang kuat. Kalau pada waktu itu, pada zaman kerajaan, terutama adalah secara spiritual mereka menganut Hindu-Buddha, sebelum datangnya Islam. Ini menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan di Indonesia. Indonesia memiliki kemampuan berpikir dalam sejarahnya, kemampuan peradaban. Jadi, pemikiran ini, apa namanya, sebagai cikal bakal dari kemampuan dalam peradaban, kemudian memiliki rasa gotong royong, kerjasama, saling menghormati, dan memiliki spiritualitas berbasis agama Hindu Buddha pada waktu itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, uh, wah ini, nah, sekarang saya sampai ke ini aja, langsung ke sejarah, identitas keislaman. Halaman 19, sahabat. Penjelasan selet-selet setelahnya sudah saya jelaskan. Sekarang langsung masuk ke ini ya, sejarah identitas Indonesia pada konstruksi agama. Nah ini, ini paling penting ini karena kita lah, musuhnya jadi jelas. Identitas atau sejarah atau antropologi masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan pasca kerajaan-kerajaan di mana munculnya kerajaan Demak pada waktu itu, kemudian penyebaran Islam oleh Wali Songo generasi pertama sampai generasi ketiga di mana ada penyebar Islam Nusantara ini juga tidak bisa dilepaskan dari identitas masyarakat Indonesia. Ah Islam ahlu sunnah wal jamaah merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan tradisi Nusantara, sesuai dengan peradaban Nusantara pada masa-masa kerajaan. Aswaja Islam Nusantara ini diterima oleh Bangsa Indonesia pada waktu itu karena nilai-nilai ini mengajarkan spiritualitas tanpa menghilangkan identitas kultural mereka mengedepankan dalam penyebaran Islam waktu itu menyebar, uh, menyebarkan dengan nilai-nilai tawasud, taza, taw, tasamu, tawasun, dan taadul. Islam di Indonesia adalah Islam sinkretik atau Islam yang mentolelir tradisi tidak ada identitas kultural yang dihilangkan ada islamisasi budaya walaupun nah inilah kita akan 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 sadar bahwa musuh Islam Nusantara kan mereka yang mereka yang menginginkan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari tradisi ini ciri-ciri uh, apa aswaja ya jadi Islam nilai-nilai Islam yang apa namanya mengadopsi atau ber mengadaptasi kultur dan budaya Indonesia? Selanjutnya, sahabat, identitas masyarakat Indonesia ini juga tidak terlepas dari pesantren sebagai basis kebudayaan, pesantren yang mentransmisikan apa namanya eh uh, doktrin keislaman ini tidak akan kehilangan substansi Islam walaupun mentoleransi tradisi bahkan dalam sejarah identitas Indonesia pesantren adalah sumbu perlawanan kenapa hari santri tanggal 22 Oktober karena pada waktu itu adalah uh, dikeluarkannya uh, apa uh, maklumat ya oleh PPNU untuk melawan kolonialisme dan imperialisme muncullah perang 10 November pada waktu itu perang 10 November pasca dikeluarkannya eh, tanggal 22 Oktober itu resolusi jihad tadi jadi identitas Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari identitas pesatren di Indonesia itu tidak bisa pahlawan kesiangan ya mereka kalangan salafi wahabi yang datang ingin membersihkan tradisi ingin mengganti Pancasila dengan khilafah itu pahlawan kesiangan. Indonesia tidak terlepas dari sejarah Nusantara, sejarah kerajaan, sejarah Islam Nusantara, dan pesantren sebagai basis perlawanan. Nah, sampai di sini jelas ya, sahabat-sahabat. Kalau kita lihat ini, pengaruh posisi, posisi silang Indonesia terhadap kebudayaan dan sumber daya Islam Nusantara, bahwa Indonesia memiliki kekayaan, bahasa, budaya, pengetahuan, hukum, asrek, arsitektur, sistem pendidikan. Ini sudah sejak lama, halaman 22, sahabat ya Halaman 22 ini, Halaman 22 dan ini, dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 ya dia seorang antropolog juga. Seorang antropolog yang melakukan penelitian. Ada tiga jilid bukunya, jilid 1, 2, 3. Nusa Jawa Silang Budaya, judul bukunya. Mengatakan bahwa dalam sejarahnya selama 200 tahun, Indonesia dan Jawa khususnya merupakan persilangan budaya dari berbagai peradaban dunia. Peradaban India, peradaban Islam, peradaban Nusantara itu sendiri, ini membentuk identitas Indonesia yang berpengaruh pada apa? berpengaruh pada bahasa. Bahkan kalau kita melihat kamus besar Indonesia, mungkin 80% adalah serapan dari bahasa Arab. Begitu. Contoh hakim. Hakim hakim itu bahasa Arab. Kursiyun, kursi, kursi bahasa Arab. Ya. Banyak sekali eh, apa? serapan bahasa yang diambil dari bahasa Uh, bahasa bahasa Arab. Hmm. Kemudian banyak sekali serapan bahasa Indonesia yang diambil dari serapan bangsa Sanskerta. Begitu. Ini di, disampaikan oleh Denis Lombat Artinya identitas Indonesia tidak bisa dilepaskan dari persilangan budaya dalam sistem perdagangan pada waktu itu dan komunikasi internasional para kerajaan-kerajaan para punggawa kerajaan-kerajaan waktu itu. Dan penyebaran agama Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Wali Songo di mana terciptanya identitas keislaman Indonesia. Nah, ini menurut Denis Lombat. Jadi jelas sekali identitas kita, sejarah masyarakat Indonesia itu jelas sekali di sini. Maka sebagai catatan selama masa masa kolonial ini kan Indonesia dijajah ya, dieksploitasi. Terpecah belahnya kekuatan kerajaan. Simbol Kerajaan Nusantara di, di, dihancurkan. Proses deideologisasi sekolah oleh Belanda adalah untuk membentuk konstruksi pengetahuan dan kesadaran akademis yang bernalar penjajah. Di mana kita harus meniru menjadi budak, mengurus per, perusahaan mereka, menjadi buruh dan meniru dan ini menghilangkan jadi kolonialisme dan imperialisme sebenarnya berkeinginan untuk menciptakan ruang spasial dan identitas baru maka posisi kita sebagai masyarakat Indonesia adalah perlu menggali memiliki kesadaran identitas yang sebenarnya dari sekian lama kita dijajah oleh mereka hmm. Penghancuran budaya nusantara nusantara seperti yang saya sampaikan tadi adalah dengan cara melakukan politik adu domba bahkan ingin menghancurkan pesantren karena pesantren itu pada sejarahnya, walaupun tidak ditulis oleh banyak teks buku-buku sejarah adalah sumber dari perlawanan Indonesia. Ya. Jauh sebelum para pendiri bangsa ya. Jadi pesantren itu melakukan perlawanan, pesantren kerajaan-kerajaan melakukan perlawanan jauh sebelum e, para pendiri bangsa ya berkumpul. Kemudian melakukan perlawanan, melakukan diplomasi dan menyelenggarakan deklarasi 17 Agustus 45 jauh sebelum itu uh -uh. identitas kita dibangun oleh kerajaan dan kekuatan pesantren pada waktu itu nah selanjutnya sahabat imperialisme kolonialisme dikenal pada abad 19 kan imperialisme itu berasal dari kata latin namanya imperium nah, mengomendani kekuasaan tertinggi ya. imperialisme berasal dari kata imperium jadi berusaha untuk mengkebiri lah imperialisme adalah kekuasaan apa ya usaha untuk melakukan penguasaan pencamplokan dan penaklukan wilayah dan Indonesia pada fase itu melakukan perlawanan luar biasa ya terhadap proses imperialisme dan kolonialisme dilakukan oleh siapa dilakukan oleh pesantren oleh kerajaan dan kelompok terdidik para pendiri bangsa pada waktu itu Soekarno dan kawan-kawan maka Sahabat-sahabat sekalian, imperialisme ini kan berusaha menaklukkan penduduk, melakukan eksploitasi ekonomi, melakukan pengkebirian, melakukan kolonialisasi sehingga Indonesia menjadi terbelakang. Kalau koloni ini berasal dari kata kolonialisme ya, yang ditujukan untuk mengkoloni petani, mengkoloni penanam, mengkoloni masyarakat awam, pekerja kebun. Penduduk yang ditinggal dalam satu daerah, jadi mereka dikoloni dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengelola pertanian, perkebunan yang dimiliki oleh kaum penjajah. Nah, para pendiri bangsa memiliki kesadaran, kalau mereka tidak diorganisir, maka mereka akan selalu eh, apa terjajah oleh kolonialisme dan imperialisme. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melacak ini fase ya, halaman 29. Jadi sejarah masyarakat Indonesia ini kalau dibagi sebenarnya hanya lima bagian saja. Ini sebagai kesimpulan ya. Sebagai kesimpulan, sejarah masyarakat Indonesia dibagi menjadi lima tahap. Yang pertama adalah fase komunal primitif atau fase perbudakan. seribu nah, tahun 1500 masehi sampai 300 masehi. Yang kedua, fase feodalisme fase feodalisme atau masa-masa kerajaan. Semua kerajaan di Indonesia ini berada pada tahun 300 sampai 1602 Masehi. Yang ketiga, sejarah masyarakat Indonesia ini ber, uh, berada pada tahun 1830 sampai 49, ini adalah fase kolonialisme. Kemudian fase 4 9 sampai sekarang adalah fase ya setengah penjajahan atau setengah feodal. Dan Indonesia sebenarnya belum merdeka 100%. Fase kelima ini boleh dikatakan fase pasca kemerdekaan sebenarnya ya. Tapi Indonesia belum merdeka 100%. Sahabat-sahabat perhatikan di sini. Ini penting sekali ya. Ini bagian akhir tambahan bagian akhir saja ya. Jadi identitas Indonesia sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok Islam. Jadi ada kelompok Islam yang berpengaruh bagi dinamika politik di Indonesia. Pertama adalah kelompok Islam tradisionalis atau konservatif. Ini diwakili oleh NU. Diwakili oleh Islam tradisional. Kelompok modernis liberalis ini diwakili oleh Muhammadiyah. Kelompok revivalis atau fundamentalis, lah ini musuh identitas Indonesia. Terutama adalah identitas keagamaan, yaitu kelompok revivalis, fundamentalis, kelompok ekstrem kanan, di mana HTI dibubarkan. Mereka adalah musuh bagi identitas Indonesia, terutama adalah identitas keislaman. Sekali lagi, bahwa identitas keislaman Indonesia adalah identitas Islam Nusantara. Islam Nusantara tidak bisa lepas dari sejarah masyarakat Indonesia, maka kalau kita mendudukkan Islam Nusantara sebagai identitas maka kelompok ekstrem kanan kelompok HTI kelompok yang membidahkan kita kelompok yang ingin uh, menegakkan khilafah kelompok yang ingin menghilangkan tradisi Amalia NU, ada musuh bagi sejarah Indonesia dan mereka ingin menghilangkan identitas keislaman di Indonesia. Oke, sekarang bagian akhir sahabat. Apa yang rasional dilakukan oleh PMI? Konstruksi kebudayaan Nusantara, sikap kebudayaan kaum nasionalis dan Islam aswaja seharusnya menjadi uh, apa ya? Menjadi titik pijak. Indonesia tidak bisa dilepaskan dari akar tradisi dan sejarah bangsanya. Di mana Indonesia lahir dari sejarah Nusantara? di mana ada kerajaan-kerajaan. Kemudian pasca kerajaan-kerajaan itu hancur, munculnya perlawanan dari basis pesantren dan diorganisir oleh pemuda. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Mereka, para pendiri bangsa itu tidak lupa dari sejarah budaya. Baik berangkat dari Islam Nusantara atau sejarah kerajaan-kerajaan. Sehingga sebagai bangsa Indonesia harus kritis kreatif dalam menghadapi berbagai tekanan kebudayaan uh, ya dari dari negara lain kita tidak tidak boleh ada imperialisme budaya kekuatan apapun kekuatan Islam kekuatan politik kekuatan ekonomi yang ingin menghancurkan identitas Indonesia satu hal ya Indonesia kan identitasnya negara agraris sebenarnya negara penghasil sumber daya alam ini juga hilang baik oleh kolonialisme masa lalu ataupun koloni, kolonialisme dan imperialisme sekarang di mana banyak investor yang menghisap kekuatan sumber daya alam. Ini juga menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara agraris. Serta kekuatan laut atau identitas uh, apa uh, maritim. Ini juga harus dikembalikan sebenarnya. Kedaulatan zona ekonomi eksklusif atau kedaulatan kemaritiman kita. Kemudian, penghancuran budaya Nusantara ini kan disebabkan oleh adu domba kerajaan, ya, penghancuran pesantren, penetrasi kebudayaan kolonial dalam sistem pendidikan, di mana ada politik etis waktu itu, Kemudian selalu di, di ini ya, selalu diadu domba kekuatan Islam tradisionalis dan modernis terutama adalah kekuatan ekstrem kanan bahkan eh, penghancuran budaya Nusantara oleh kelompok ekstrem kanan sampai sekarang masih terjadi FPI HTI kelompok Islam kanan yang ingin menghancurkan budaya Indonesia dari segi keislaman mereka ingin menghancurkan Islam tradisionalis terutama NU itu kemudian harus balik kebudayaan, gerakan puritan, gerakan separatis, tumbuhnya masyarakat modern. Ini juga faktor yang bisa mengakibatkan hancurnya budaya, identitas, dan sejarah masyarakat Indonesia. Maka, apa yang bisa kita lakukan, sahabat-sahabat? Kita perlu menciptakan strategi budaya Nusantara. Kita harus kembali kepada gerakan Islam Nusantara yang kuat dan PMII ada di dalamnya. Maka sahabat-sahabat PMI harus memahami ya wacana yang kuat tentang Islam Nusantara, tentang Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai basis nilai. Dan tidak boleh hilang kekuatan basis pesantren. Kemudian strategi kita juga perlu memperkuat pribumisasi kebudayaan dan tradisionalisasi modernitas. Artinya kita tidak boleh hilang ya, nilai tradisionalisme dalam Islam perlu melakukan pribumisasi Islam Nusantara yang jelas. Ini identitas yang tidak bisa dilepaskan. Dan ruang strategis gerakan PMI dalam kenyataan sejarah masyarakat Indonesia. Pertama, kader PMI anda semua di peserta PKL kali ini kita semua harus mengetahui hakikat diri kita. Kita lahir dari mana? Kita berasal dari mana? Apa sejarah masa lalu kita? Apa yang diperjuangkan oleh kader PMII? Hmm. Kalau kita sadar akan sejarah, maka kita merasa punya musuh, gitu ya. tidak hanya fanatis di PMII. Ya. Posisi apa? Posisi kita di kampus, posisi di masyarakat, posisi di PMII, dan posisi dalam dinamika gerakan sosial. Kader PMI harus melakukan kritik terhadap kebijakan negara yang tidak adil. Kader PMI harus memiliki patriotisme, heroisme, nasionalisme yang berdasar pada ideologi ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita juga harus belajar ya meresapi para funding father pendiri bangsa ini. Mereka adalah kaum muda yang terdidik. Mereka tidak melupakan sejarah dan identitas masa lalu. Bahkan mengambil saripati ya perjuangan Para punggawa-punggawa kerajaan yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kader PMI ini memiliki mandat sejarah. Kader PMI terdidik harus memiliki intelektualitas dan moralitas. Kader PMI adalah agen sejarah perubahan sosial. Sejarah masyarakat Indonesia jangan sampai hilang. Dan kita lacak, ya kita lacak eh, apa namanya. Eh, eh, apa tantangan kita hari ini? Modernitas, perlawanan budaya, aset-aset sumber daya alam yang digosok oleh asing, dan seterusnya. Saya kira itu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Salam persahabatan. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau politik etis itu pada abad ke-19. Kalau sistem kultur tanam paksa 1.830, jelas sekali. Saya ingin menegaskan bahwa politik etis itu sebenarnya kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk pencekram penjajah, kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Dengan edukasi, mereka mengedukasi para aristokrat justru untuk mengabdi kepada Belanda. Ya, itu edukasi. Kalau transmigrasi adalah untuk menyebarkan ya, menciptakan ruang spasial agar mereka mampu merawat seluruh aset-aset perkebunan yang dimiliki oleh Belanda. Kepentingannya itu, kalau irigasi adalah penciptaan tata tata apa, teknologi air ya untuk mengairi seluruh ya, seluruh perkebunan Belanda. Jadi politik etis itu diciptakan pertama kesadaran moral Belanda tapi kepentingannya kepada kolonialisme dan imperialisme satu hal yang dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa e, yaitu edukasi gitu ya mereka memanfaatkan itu justru menyadarkan mereka untuk melakukan perlawanan saya hanya bisa menjelaskan itu ya tentang e, ini dilakukan diteliti oleh siapa oleh Arnold dekat Ejelino yang berpendapat bahwa yang berpendapat bahwa praktik kolonial pada abad 19 tentang politik etis ini adalah justru meningkatkan kesadaran ya perlawanan mereka karena politik etis ini adalah usaha untuk mencipta menciptakan identitas kolon, masyarakat kolonial dan terbelakang tapi sekali lagi politik etis berimplikasi sebaliknya bagi, bagi kesadaran perlawanan Kemudian yang kedua tadi tentang e, identitas masyarakat Indonesia ini sebenarnya apakah dalam sejarahnya identitas asli ya tadi ditanyakan ya oke saya langsung jawab ya tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia jadi terdapat beberapa pendapat memang yang berkembang e, tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam seminar yang bertema sejarah pada waktu itu tahun 80-an bahwa seluruh kalangan peneliti ya periset Islam ini seminar ini tidak diadakan di Aceh Palan di Aceh tahun 1700, 1976 dan juga diselenggarakan tahun 1980 jadi para sejarawan muslim para peneliti, para periset, para sejarawan muslim menyepakati bahwa Islam masuk Indonesia itu pada abad pertama hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi langsung dari Arab. Nah, terutama waktu itu memang bareng dengan para pedagang, para saudagar. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua yang dikembangkan para orientalis barat terutama adalah Snog Khurk uh, ya yang menyatakan bahwa Islam Indonesia itu Islam masuk Indonesia itu baru pada abad ke-13 atau tahun 1200 masehi ya melalui tanah India uh, baru sejak abad ke-17 mereka berinteraksi dengan para saudagar ini pendapat kedua nah teori Barat ini didasarkan pada masa berdirinya kerajaan yang paling awal di Indonesia yaitu ditemukannya batu nisan Malikul Saleh. Raja pertama eh, di Samudera Pasai di Aceh. Memang ada dua pendapat ini. Ini dua pendapat yang paling kuat. Nah, pendapat para periset Islam dan pendapat dari orientalis barat. Nah, pertanyaan kedua tadi tentang kapan sebenarnya kekuatan Islam fundamentalis ya itu datang ke Indonesia itu sejauh yang saya riset saya melakukan kunjungan ya sahabat melakukan kunjungan ke ke Jawa Timur jadi ada makam ulama Wali Songo, generasi pertama, namanya Syekh Jumadil Kubro, yang pertama kali menyebarkan Islam Nusantara di Indonesia. Jadi, kelompok-kelompok Islam Wahabi sebenarnya jauh sebelum itu berusaha melakukan islamisasi di Indonesia, tapi selalu gagal. Gitu ya, selalu gagal. Karena apa? Karena Islam Wahabi itu berusaha untuk mengajarkan. Pemurnian ajaran Islam, sedangkan basis masyarakat Indonesia itu, ya, itu adalah negara apa ya yang sudah menganut agama Hindu Buddha begitu. Kenapa Islam Nusantara berhasil? Karena mereka mentoleransi tradisi yang disebut sebagai Islam Sinkretik atau corak ya corak. Islam yang mengadopsi men mentolelalir budaya budaya Hindu Buddha atau norma-norma sosial pada umumnya. Jadi sudah terjawab ya, sudah terjawab ini. Jadi satu jawaban lagi, kondisi kerajaan Islam Perlak sepanjang kekuasaan Alaidin Said Maulana Abbas tahun 285 sampai 300 hijriah atau tahun 888 sampai 913 masehi. Sedangkan Sultan Aladin Walana Ali Mughayat Shah ini tahun 1000 eh, tahun 915 sampai 918 masehi. Nah, jadi fase pasca tahun 800 sampai 900 Masehi sebelumnya kelompok Wahabi itu sudah datang tapi mereka gagal dalam menyebarkan agama Islam. Nah, pasca tahun 800 sampai 800 900 Masehi itu adalah pasca tahun itu adalah mulai diadakan penyebaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah oleh gerakan Wali Songo begitu. Baru diterima ajaran Islam di Indonesia. Saya kira itu jawaban uh, saya ya, sesuai dengan riset, sesuai dengan data, sesuai dengan tahun. Oke. Okay. Ya. Pertanyaan terakhir ini ya, jawaban terakhir saya. Tadi dari dari sahabat ini. Jadi peradaban Islam di Indonesia ini masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8. Ini didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang pertama yang bernama Fatimah binti Maimun di Surabaya. Ini tepatnya tahun 475 atau tahun 1800 eh, 1082 Masehi. Kalau menurut musafir Maroko Ibnu Batutah yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermaat syafi'i telah mantap selama abad ke-13. Nah, udah jelas ini. Daerah-daerah yang pertama dikunjungi waktu penelitian, ya Ibnu Batuta Musafir dari Maroko itu adalah Pantai Utara di Sumatera dan Pantai Utara di Jawa. Ah uh, ini udah, udah jelas sekali ini. Pada pada masa siapa? Pada masa khulafa si, siapa sebenarnya kan? Ah ini pertanyaannya. Pada masa khulafa ul apa? Ya pasca pasca ini sebenarnya uh, Usmani itu. Kalau kita melacak sejarah Islam di Spanyol dari tahun 711 sampai 1492 Masehi, periode Islam ini pada masa Abdurrahman An-Nasir dan Abu Abdullah Muhammad. Ya, kalau kita cross-check dari sejarah masuknya Islam di Indonesia, ini fasenya adalah dinasti ya Bani Umayyah. Ya, di Spanyol itu Bani Umayyah ya. tahun 900-800 itu fase Bani Umayyah. Nah kalau kita lacak ya, Islam Indonesia itu eh, tahun 800 sampai 900 masa Utsman apa masa kerajaan di Timur Tengah waktu itu menguasai Spanyol adalah masa Bani Umayyah begitu jawaban saya jadi jauh sebelum Uh, apa namanya uh, Abdurrahman jadi fase Bani Umayyah di Spanyol uh -uh. itu jawabannya sahabat sudah cukup ya cukup sementara uh -uh. nanti uh -uh. pertanyaan terakhir mungkin ya yeah. silakan Lanjut. Sudah terjawab ya? Aduh, aduh, aduh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam pergerakan. Terima kasih.